Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. So for today's video, we will learn about how we will discuss on how to name the carboxylic acid according to the IUPAC nomenclature. So saya dah bahagikan video ni kepada empat bahagian. Yang pertama kita akan namakan empat bahagian betul lah. Kita akan namakan carboxylic acid and then yang ada satu carboxyl group, and then kita akan namakan carboxylic acid yang ada satu carboxyl group plus kalau ada functional group yang lain, and then kita akan namakan carboxylic acid yang ada dua carboxyl group, and then last sekali kita akan namakan carboxyl group with two carboxyl group plus another functional group. Okay, so ready? Okay, this is the introduction. So to know the carboxylic acid group, okay, to know the carboxylic acid compound, okay, that compound must contain COOH group, okay, as a functional group. And then to name this compound, kita dah tahu dulu, kita dah namakan alkane. The E of the alkane kita akan replace dengan oic acid. Okay, kita akan replace dengan oic acid menjadikan namanya sebagai alkanoic acid untuk carboxylic acid. So kita tengok contoh yang pertama. Okay, dalam contoh ini kita hanya ada functional group, carboxyl group sahaja. Ada satu sahaja carboxyl group. Okay, dalam contoh ini, contohnya kita ada this compound contain 5 carbon in the longest chain. So the name is pentanoic acid. Okay, dekat sini kita nampak the COOH carbon kita akan nambahkan sebagai number 1. Okay, the COOH carbon is our first carbon. So dalam penamaan carboxylic acid tidak perlu menunjukkan location COOH. Tak perlu tulis satu pentanoic acid. Okey, tak perlu. Sebab apa? COOH ni sentiasa berada di hujung rantaian. It's always at the end of the chain. So, and then for this example also, it has one substituent which is 3-methyl. So, the full name is 3-methyl pentanoic acid. Okey. Tengok contoh yang kedua. Okay, contoh kedua adalah cyclic carboxylic acid. Okey, bila you ada cyclic carboxylic acid, so contoh ini mengandungi 5 carbon in cyclic. So namanya adalah cyclopentane. And then the carboxylic acid kita akan bagi nama sebagai carboxylic acid lah. Okey, and then dia ada satu substituent iaitu 2-methyl. So ini carbon pertama. The carbon that attached to the COOH will become the first carbon. So, and then no need to show the location of the carboxylic acid of the carboxyl group. Tak perlu. It is always at carbon 1. Okay, and then the substituent is at carbon 2. So, the full name is 2-methyl cyclopentane carboxylic acid. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Okay, yang ini carboxylic acid with carbon-carbon double bond with other functional group. And then kita tahu carboxylic acid has the highest priority to become the parent. So, other functional group akan jadi substituent. Okay, untuk untuk contoh yang ini, kita nampak the parent chain contain 5 carbon. Okay, contain 5 carbon and the carbon, the first carbon is the at the COOH. Okay, the first carbon is at the COOH. And then we have C double bond C at the third carbon. 1, 2, 3. At the third carbon, kita ada C double bond C. So, the name is 3-pentanoic acid. Okay, dia berubah di tengah ni E, dia akan jadi E sebab ada C double bond C. So dia akan jadi 3-pentanoic acid. Okay, 3 kat sini indicates the location of carbon-carbon double bond. Okay, kita nampak carbon-carbon double bond berada pada carbon yang ketiga. So namanya akan jadi 3-pentanoic acid. Okay, then kita ada satu substituent which is 3-methyl. So the name is 3-methyl 3-pentanoic acid. Okay, kita tengok contoh yang kalau kita ada cyclic.
cyclic with C double bond C. Okey, kita ada cyclic dekat sini 5 carbon. Kita ada COOH, kita ada C double bond C. So the second carbon, the first carbon is the carbon that attached to the COOH, and then kalau kita tengok dekat sini, if we rotate clockwise, okey, ke bawah ni, our carbon double bond will have add carbon number 2. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita pergi anti clockwise, kita punya CH3 akan berada pada carbon number 2. So which has the highest priority to be the second carbon. Okey, ini kita akan follow the functional group. Okey, substituent CH3 is the substituent, and then this one is a functional group. So the carbon second is at the functional group. So C double bond C akan menang untuk dapat carbon yang ke 2. Okey, so namanya kat sini adalah 2-cyclopentene. Ejaan penuh, ejaan cyclopentene penuh. 2-cyclopentene carboxylic acid, because we have COOH here, and then our substituent will become at carbon 5. So 5-methyl. So namanya adalah 5-methyl 2-cyclopentene carboxylic acid. Maaf ya kalau ada suara-suara di belakang tu, awak ignore je lah Kita, saya ada di tempat kerja sekarang ni, so payah sikit nak dapat suasana yang sunyi. Okay, kita pergi yang seterusnya. Kita ada carboxylic acid dengan functional group OH. Okey, yang ni pun sama, carboxylic acid menang untuk jadi parent. Okey, kat sini kita nampak our parent chain contain 5 carbon. So namanya adalah pentanoic acid, and then we have 2 substituent. Okey, our functional other functional group akan jadi substituent. So hydroxy berada pada carbon keempat, and then 3-methyl methyl berada pada carbon ketiga. So the name is 4-hydroxy-3-methyl pentanoic acid. Okey, seterusnya kalau kita ada cyclic carboxylic acid plus OH functional group. So our parent contain 5 carbon in cyclic plus carboxyl group. So namanya akan jadi cyclopentane carboxylic acid, and then we have 2 substituents. Okay, so the substituent should get the lowest number. So kita pergi ke anti clockwise lah. So dia jadi 4-hydroxy pada carbon keempat, and then methyl berada pada carbon kedua. So namanya akan jadi 4-hydroxy-2-methyl-cyclopentane carboxylic acid. Quite panjang kan? Okay, kita pergi pada contoh seterusnya. Okay, yang ini kalau kita ada 2 carboxylic acid, macam mana kita nak namakan compound yang ada 2 carboxylic acid? Okay, kalau kita tengok dekat sini, parent chain mengandungi 4 carbon dan ada 2 carboxyl group pada setiap hujung. Carboxyl group mesti berada di hujung-hujung. So kat sini dua-dua hujung ada carboxyl group. So 4 carbon. Okay, so tak perlu locate, show the location of carboxyl group. So dia akan jadi butane dioic acid. So which end of the chain yang akan jadi, which carboxyl yang akan jadi carbon yang pertama? The carboxyl that is nearer to the substituent. Okay, kalau yang macam ni, substituent dia berada pada carbon kedua kan? So dia akan jadi 2-methyl. So namanya akan jadi 2-methyl butane dioic acid. Okay, untuk contoh yang seterusnya, kita nampak kita ada cyclic dan 2 carboxylic acid. Okay, untuk yang ini, kita kena numberkan, kita kena tunjukkan location carboxyl group tu. Kita ada 5 carbon dan 2 carboxyl group tu kita kena tunjukkan location. So, di mana di mana carbon yang pertama, kalau kat sini kita kena cubalah. Okay, dan kita kena pastikan position of one carboxyl group dengan another carboxyl group.
Okay, one of the carboxyl group and another carboxyl group tu mesti berdekatan. So kalau kat sini, saya nambahkan carboxyl group yang bawah ni sebagai carbon yang pertama dan the next carboxyl group akan berada pada carbon yang ketiga. Okay, kalau kita ini kalau kita ikut anti-clockwise, kalau kita pergi ikut clockwise, the next carboxyl group berada pada carbon yang keempat. So jauh. So kita kena ikut the next nombor yang lebih kecil lah. Okay, the next carboxyl group mesti lebih kecil, lebih hampir kepada carboxyl group yang pertama. So kita akan ikut yang ini, kita akan ambil yang ini sebagai carbon yang pertama. Okey, kenapa saya tak ambil carbon yang ini sebagai carbon yang pertama? Okey, kalau saya ambil ini sebagai carbon yang pertama, so ini akan jadi carbon ketiga, tapi kita punya substituent pula berada pada carbon yang kelima, which is lebih jauh kan. So disebabkan oleh itu saya ambil carbon yang ini sebagai carbon yang pertama. Okay, nanti yang ni jadi lima. Okay, kalau saya pergi macam ni, yang ni pula jadi lima kan. So memanglah satu tiga. Okay, so kita ambil ini sebagai carbon yang pertama. So nama parent dia adalah cyclopentane 1,3 dicarboxylic acid. Okay, and then substituent kita berada pada carbon yang keempat. Kita akan pusing anti-clockwise. Okay, kita akan pusing anti-clockwise. So, yang ini substituent kita berada pada carbon keempat. So, namanya adalah 4-methyl cyclopentane 1,3 dicarboxylic acid. Okay, macam mana pula kalau kita ada double bond. Okay, kalau kita ada double bond kat sini, hujung-hujungnya ada carboxyl group. Okay, hujung-hujungnya kita ada carboxyl group. So, namanya adalah butin. Dua butin dioic acid. Okay, dua ni menunjukkan kedudukan double bond berada pada carbon kedua. So, dua butin dioic acid and then substituent ada satu, 2-methyl. So, nama penuhnya adalah 2-methyl 2-butin dioic acid. Okay, kalau kita ada cyclic. Okay, yang ni pun sama macam tadi. Kita ada cyclic, 5 carbon. And then kita ada double bond. Okay, and then kita ada dua carboxyl group. Okay, and then one of the carboxyl group akan dapat carbon yang pertama. Yang ni kita kena cubalah. Okay, saya ambil carbon yang bawah ni sebagai carbon yang pertama and then the next carboxyl group sebagai carbon yang seterusnya. So, 1, 2, 3. And then kita punya ini, kita punya methyl dan double bond berada pada carbon yang keempat. Okay, so kalau saya ambil ini sebagai carbon yang pertama, nanti 1, 2, 3. Okay, carbon yang bawah ni jadi carbon ketiga. Ini 4 untuk double bond. Tapi methyl pula berada pada yang kelima, carbon kelima. So, jauh. Okay, so kita kena pastikan location of the first carboxyl group mesti dekat dengan location of the next carboxyl group. Mesti dekat. So, yang ni 1, 3. So, namanya adalah 4-cyclopentane. So, 4 di sini. 4-cyclopentane. 1,3 dicarboxylic acid and then substituent kita methyl tu berada pada carbon yang keempat. Kita akan pusing anti-clockwise sama macam tadi. Okay, kita akan pusing anti-clockwise. So, namanya adalah 4-methyl 4-cyclopentane 1,3 dicarboxylic acid. So, kali ni, untuk kes yang ni, kalau sesiapa tak faham lagi, kena datang jumpa personally. Okay, kita kena, mungkin kita kena perincikan lagi eh. Mesti kena datang kalau tak faham. Okay, dengan melalui video. Mungkin tak faham kan? So, kena datang jumpa. Kena renung lagi benda ni. Okay? Okay. Contoh seterusnya. Kalau kita ada hidroksi. Okay, yang ini hidroksi akan jadi substituent lah. Okay. Dan kita namakan dia sebagai butin dioic acid. And then the hidroksi akan jadi substituent. So, dia akan jadi 2-hidroksi-2-methyl. And so, namanya adalah 2-hidroksi-2-methyl butin dioic acid. Okay, kita tengok. Cyclic ni macam pening sikit kan. Okay, kalau yang ni, okay, yang ni kita nampak pula. Okay, yang ini OH di sini, kita ada CH3, kita ada dua carboxyl group. Okay, tapi tadi kita nampak tadi contoh tadi saya carbon pertama adalah carbon yang berdekatan dengan carboxyl yang bawah. Sekarang ni carbon pertama kita dekat atas. Okay, sebab apa carbon pertama kita dekat atas? Okay, yang ni pun sama. Ok,
kita akan pusing, kita akan pusing apa, yang ni kita akan pusing clockwise. So sini kita punya carbon yang attach pada the first carboxyl mesti dekat dengan carbon yang attach pada the second carboxyl. So kita akan pusing macam ni lah. Kalau pusing macam ni jauh pula, 1,4 kan. Okay, sini 1,3. So yang ini parent dia adalah cyclopentane 1,3-dicarboxylic acid. So kita pusing clockwise. So hydroxy berada pada carbon keempat, while methyl berada pada carbon kelima. So namanya adalah 4 hydroxy 5 methyl cyclopentane 1,3-dicarboxylic acid. Okey, yang ini kenapa saya tak numberkan carbon yang bawah ni sebagai carbon yang pertama? Okey, kita cuba 1 2 3 4 4 pada methyl, 5 pada hydroxy. So yang ni kita ikut alphabet. Okey, mana datang dulu? Hydroxy dulu ke methyl dulu? So mestilah hydroxy dulu. So itu sebab itulah kita akan pusing clockwise. Kita tak pusing anti clockwise sebab keutamaan untuk carbon keempat tu diberi kepada hydroxy sebab ikut alphabet. Okey, kalau tak faham lagi jangan risau. Datang jumpa saya, okey? Boleh PM. Okey. So kita akan mungkin akan buat session face to face kot untuk yang ini. Okey, saya rasa itu sahaja hari ini. Harapnya video kali ini dapat membantu awak untuk menjawab soalan-soalan dalam buku. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.